Seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara nyaris dihakimi warga setelah masuk ke rumah tetangganya sendiri. Sang istri yang mengetahui suaminya ditangkap polisi menangis dan memohon agar pelaku tidak dibawa ke kantor polisi. Putra warga Desa Bandar Kalipa, Kecamatan Percusetuan, Sumatera Utara diamankan warga setelah tertangkap basah masuk ke rumah tetangganya sendiri. Karena diduga hendak mencuri, pelaku nyaris dihakimi warga. Beruntung aparat Polsek Percusetuan yang tiba di lokasi cepat mengamankan putra ke dalam rumah korban. Sang istri yang mengetahui suaminya ditangkap polisi menangis dan memohon agar pelaku tidak dibawa ke kantor polisi. Kini pelaku diamankan ke Polsek Percusetuan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.